Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billah al-aziz bil-azil. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadin wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma ta'alayna mik wa tawasuk alayna mirasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi salalli sadri wa yasif li amri walul uqtata milisani ya qawli akmabak. Ya Rabbul, laparkala utuh dadaku, dengarkan utama. Sedap beratuh rahmat Allah SWT. Habis sedap segala puji bagi Allah Subhanahu Taala seluruh alam. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semulia mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah Subhanahu Taala, mari kita meninggalkan kedawaan kita kepada Allah Subhanahu Taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan membenarkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita rahmat Allah SWT, kita dimudahkan segala urusannya untuk menjadi insan yang beriman serta berdakwah selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Biar betul kita sebentar diazankan fardu maghrib jam pukul 6.36 minit petang ini. Jadi sampaikan waktu solat fardu maghrib ini, kita dilepaskan belum habis solat maghrib. Kita dalam aplikasi waktu solat Malaysia, kita aplikasi kalender Hijri. Kita betulkan jadual sesuai ke waktu azan, kita bunyikan sendiri. Kita sama-sama di Masjid Surau untuk persuaraan yang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'abi, mari kita berusaha gini, kita kepada Allah SWT, kita menuju kejayaan, kita berdakbil itibar dan bahagia. Alhamdulillah, tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai TV Padawan Islam. Baik, terajangan program Tazkirah Kitab Muhammad Live tadi, anda boleh dibawakan secara langsung menerusi TV Muhammad di saluran Astro 151HD, saluran MyTV Unify 151HD. Baik, sama-sama kita keluangannya di media sosial kita. Anda boleh tonton dan bersiar langsungnya di media sosial di Instagram, TikTok @TVMuhammadHD dan Trend @TVMuhammadHD serta bersiaran langsung ke YouTube TV Muhammad. Anda boleh sama-sama mendengar keluangan tekan platform media sosial kita. Boleh sama-sama kongsi landing bar juga. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang lonceng di sini atau penonton seluruh lagi video di TV Muhammad. Kini pertama kali di Sarawak, Stesen TV Islam Malaysia Sarawak. Selama agama kuliah dakwah untuk anda di konti di sini di Surau Kepulauan Baru di Sarawak. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mari kita tidak lain tidak bukan buku ini dan juga untuk belajar itibar kita untuk kepada yang di sini. Baik, alhamdulillah Rabbil Alamin, buku yang sampaikan buku bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM, kitab edisi pembukuan dinamakan oleh Masjid Sabah Haji Abdullah, diterbitkan oleh Kuala Agama Akatan Tentera. Tuan-tuan dan sedang penonton rahmat Allah SWT, penonton TV Muhammad kini pertama kali di Sarawak. Lokasi di sini sebagai kampung dan baru di Siaran Sarawak. Baik, alhamdulillah Rafi Amir, kita duduk tengok TV sama-sama. Kita silakan buka TV sama-sama, buka YouTube sama-sama. Mari kita untuk belajar mendengar difahaman kepada Ilahi. Baik, alhamdulillah Rafi Alamin. Tajuk pada malam ini, buka ke alaman 100
189. Baik. Pukul alamat 149. Tajuk pada malam ini, sampaikan bertajuk kurban. Baik. Sedang penonton halaman di Allah SWT. Baik. Ibadah kurban. Pengertian kurban. Kurban ialah dari perkataan kurba berarti hampir. Menurut nastilah, istilah ialah menyembelih binatang ternakan ia tersebut sebagai niat seperti lembu, kambing, kerbau, unta dan sebagainya untuk tujuan ibadah bagi menghabirkan diri kepada Allah SWT. Bermula pada hari raya haji 10 Zulhijjah sehingga 3 hari tashrik 9, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik, tajuk pada ini dalil kurban. Baik. Allah SWT ia bermaksud, maka sembahyanglah engkau pada hari raya kurban kerana Tuhan engkau dan sembelihanlah kurban. Surah Al-Kawthar ayat 2. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bermaksud, aku telah diberitakan menyembelih kurban dan kurban itu sunat bagi kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulakan kurban kamu kerana ia jadi tunggangan kamu di titian pada hari kiamat. Baik. Pada penonton rahmat di Allah SWT, mari kita sampai kita belajar dan sebut kefahaman kita kepada Allah SWT. Kita sama-sama untuk pujian alam. Tajuk yang seterusnya, hukum perkorban. Baik. Mari kita transkrip. Baik. Hukum berkorban pada asalnya sunat makan bagi umat Islam yang mukallaf dan mampu melaksanakannya. Maksud mampu melaksanakannya ialah mempunyai kelebihan daripada keperluan dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungjawab tanggungnya pada hari raya haji dan hari tashrik. Hukum perkorban menjadi wajib apabila dinasarkan sebagai contoh. Apabila seseorang itu bernasar atau berkata, sekiranya aku sempoh daripada sakit ini, maka wajib atasku berkorban, atau sekiranya aku tidak dibuang kerja, wajib atasku berkorban dengan menyebut jenis-jenis binatang yang hendak dikorbankan. Jika terkabul segala hajatnya, maka korban ini dinamakan korban wajib. Baik. Korban menjadi sunat kifayah bagi orang yang berkeluarga yang beragama Islam, merdeka, berakal sampai umur. Sampai umur dan berupanya untuk seisi keluarga di dalam sebuah rumah ini berhenti. Sekiranya salah seorang daripada ahli keluarga yang tinggal bersama dalam sebuah rumah itu berkorban, maka gugurlah tuntutan berkorban. Baik. Tuan-tuan dan sidang penonton yang ramai di Allah SWT, tajuk pada seterusnya pada malam ini, tajuknya Ijma' Ulama. Baik. Sidang penonton yang ramai di Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Ini kita aplikasi laman YouTube TV Muhammad. Bapa juga nak menonton kita untuk sekiranya untuk kami selama 21 tontonan di sini atas boleh kajar dan untuk penonton yang sekiranya anda. Baik. Ulama Islam telah ijma' bahawa alamat perkuban ditutun oleh agama Islam dan hukum meninggalkan
kurban pagi yang berkemampuan pada pendapat Imam Syafi'i adalah makruh. Baik, binatang-binatang yang boleh dibuat kurban. Binatang-binatang yang boleh dibuat kurban ialah dari binatang ternakan yang berkaki. Empat iaitu A. Unta, B. Lembu, kerbau, C. Kambing biri-biri dan D. Kipas. Binatang kajukan antara jenis dari jenis terkanan. Terkanan, maaf pada peraturan saya ulaskan lagi. Jenis ternakan tersebut sah untuk dibuat kurban. Adapun kajukan dari jenis-jenis yang lain daripada binatang ternakan umpama antara lembu dengan seladang atau antara lembu dengan rusa, maka hukumnya tidak sah dibuat kurban kerana seladang dan rusa bukan binatang ternakan. Bagi seekor unta, lembu dan kerbau memadai berkurban dengan tujuh orang atau dikongsi tujuh orang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud. Dari Jabir radhiyallahu berkata, saya telah sekira. Baik. Dari Jabir radhiyallahu berkata, kami pernah melakukan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah dengan seekor unta untuk tujuh orang dan seekor lembu untuk tujuh orang. Hadis riwayat Muslim. Baik, tidak dimestikan ketujuh-tujuh bahagian itu khusus untuk kurban sahaja. Malah oleh perkongsi bagi maaf. Okey. Baik. Belum betul lah. Baik. Seolah sekali kan. Dari Jabir radhiyallahu berkata, kami pernah melakukan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah dengan seekor unta untuk tujuh orang dan seekor lembu untuk tujuh orang. Hadis riwayat Muslim. Tidak dimestikan ketujuh-tujuh bahagian itu khusus untuk kurban sahaja. Malah boleh berkongsi bagi lain-lain tujuan. Umpamanya tiga bahagian untuk kurban, bakinya untuk akikah, atau empat bahagian untuk akikah, kakinya untuk tujuan lain. Baik. Bagi seekor kambing, kami biri-biri atau kipas memadai bagi kurban untuk orang sahaja. Baik. Silakan dalam buka ke halaman 900, buka halaman ke 192. Baik. Binatang yang afal dijadikan kurban ialah unta, kemudian lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Baik, saya ulang sekali lagi. Binatang yang afdal dijadikan kurban ialah unta, kemudian lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Adapun warna binatang yang terbaik adalah warna putih, kemudian kuning, kelabu, merah, belang putih dan hitam. Kemudian warna hitam binatang yang jantan lebih afdal dari binatang yang betina. Baik. Dan di dalam menentukan sama ada boleh binatang yang puting dibuat kurban, para ulama tidak sependapat di dalam masalah ini. Syekh Ibnu Ajjar dan Syekh Rabli berpendapat tidak memadai binatang puting
penting dibuat korban. Salbilul Mutadin, muka surat 92. Seulang lagi 902. Baik. Tuan-tuan dan sedap penonton, selamat dengar Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk penonton kita, untuk banyakkan selama 40 tontonan di sini, untuk ganjaran utuh sama-sama untuk para penonton. Disiarkan secara langsung di kuliah agama kuliah. Kita berceramah di konti di studio di Surau Kepada Baru di Sarawak, Sarawak. Baik. Umur binatang untuk korban. Binatang yang hendak dijadikan korban di syarikat cukup umurnya sebagaimana yang diharapkan, iaitu A. Unta 5 tahun masuk 6 tahun. B. Lembu kerbau dan kambing 2 tahun lebih masuk 3 tahun. C. Kipas setahun lebih masuk 2 tahun atau bersalin giginya sekalipun umurnya belum mencukupi 1 tahun. Jadi binatang kacukan di antara dua jenis had umur hendaklah dirujukan kepada had umur yang paling tinggi dari abu bapa keduanya. Baik. Syarat-syarat sah kurban. Binatang yang hendak dijadikan kurban hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut. A. Kurban dari binatang ternakan yang berkaki empat. B. Cukup umur. B. Hendaklah C. Hendaklah binatang itu tidak cacat yang boleh mengurangkan daging. Upama sakit yang jelas sangat kurus yang jelas tempang apa nama ni tempangnya dan sebagainya. Binatang yang berlubang telinga, patah tanduk dan dianggap sebagai mencacatkan daging. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empat keadaan binatang tidak sah dijadikan kurban, iaitu buta mata sebelah yang terang, butanya sakit yang terang, sakitnya tebang bijang yang terang tempatnya, dan yang sangat kurus tidak berdaging. Hadis riwayat Ahmad dan Misi. Hadis riwayat Ahmad dan Timisi. Baik. D. Hendaklah kurban dilakukan di dalam waktunya, iaitu bermula selepas menyempurnakan 2 rakaat sembahyang sunat hari raya serta 2 kurban yang ringkas sehingga terbenam matahari hari raya ketika belas Zulhijjah. Jika sekiranya menyembelihkan jika sekiranya menyembelihan kurban itu dilakukan sebelum daripada masuk waktu, maka menyembelihan itu tidak dikira kurban yang afdal melakukan kurban. Kurban ialah selepas berlalu sembahyang 2 rakaat serta 2 kurban sesudah matahari naik kira-kira naik kira-kira segala 7 asta dari kaki langit bersamaan 3 meter 23 cm. Baik, tuan-tuan dan sedap penonton, selamat dengar Allah SWT. Baik. Si niat berkorban sama ada untuk dirinya, untuk wakilnya yang berwakil, hendaklah dengan syarat Islamnya mumayyiz. Lafaz niat korban ialah sahaja aku berkorban sunat kerana Allah SWT. Baik. Dan atau sahaja aku berkorban atau bahagian dari 7 bahagian lembu
Saya ulang sekali lagi. Sahaja aku berkorban satu bahagian dari tujuh bahagian lembu. Ini sunat kerana Allah Ta'ala bagi lafaz memberi wakil untuk menyembelih. Contohnya, saya wakilkan Tuan Haji Ghazali menyembelih lembu ini. Korban sunat. Korban sunat daripada saya satu bahagian dari tujuh bahagian. Baik, F. Hendaklah Hendaklah berakad dengan akad jual beli yang sah mengikut hukum syarak sebelum berniat kurban. Inilah yang lebih afdal. Lafaz wakil membeli binatang untuk kurban ialah, contohnya saya wakilkan kepada Tuhan Haji Ghazali untuk memberi lembu kurban sunat daripada saya satu bahagian dari tujuh bahagian. Baik, sila penonton rahmati Allah SWT. Baik, sebentar lagi untuk mendekatkan waktu solat fardu isyak daripada sadujo sabarah hasibujan serian sebiar dan berundam. Waktu solat fardu isyak jam pukul 7.51 minit lagi. Bagi kita sebentar lagi untuk mendekatkan waktu azan, kita masuk untuk mencapai kejayaan. Baik, insyaAllah pada sambung lagi kita itibat, kita amalkan telah disampaikan. Baik, insyaAllah pada penonton Alhamdulillah SWT, sebelum kita sebelum pada malam ini untuk kebajakan bukti yang terbaru pengetahuan agama Islam ATM edisi pengukuhan dikadangkan oleh Masjid Sabah Wajid Abdullah Adam, diterbitkan oleh Kul Agama Angkatan Tentera. Baik, bagi kita disampaikan buku ini, ini tertempatan buku ini kita sama-sama kepustakaan di negeri Sarawak, kita sama-sama buku yang dihabarkan. Baik, mari kita sama-sama tontonan rancangan tazkirah kitab Muhammad Laif Sadi seperti biasa pada hari Isnin hingga Rabu jam 7.10 minit malam lagi, dan seperti mana di penonton tazkirah kitab Muhammad Laif Sadi ceramah kuliah ilmu kitab. Ucapan sahabat penonton kita dan habislah kewangan media sosial kita. Sama-sama modalkan kewangan tekap platform media sosial kita, sama-sama kongsi lagi pun juga. Baik, anda boleh sidang bersiar langsung tonton dan siar langsung TV Muhammad dan juga di media sosial di Instagram dan TikTok @TVMuhammadHD dan juga di asara YouTube TV Muhammad. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng di sini untuk para penonton. Kita sama-sama berkongsikan video ini untuk kita, untuk manfaat anda sampai juga. Baik, silakan sama-sama tontonan di Stesen TV Islam Malaysia Sarawak. Baik, ceramah agama kuliah untuk anda di konti di surah di kampung terbaru di Sarawak. Baik, mari kita sama-sama untuk ucapannya. Kita sama-sama ni tak ingat lupa nak soalan. Kita sama-sama untuk memulai esokan hari ini. Baik, syangor. Baik, syangor, kita buka laman tontonan aplikasi Kemuhammad penonton di sesi live ini. Kita sama-sama terbaru di TV Muhammad. Anda jangan tinggal anda terlepas. Anda boleh tontonan semula sama-sama terbaru di TV Muhammad. Boleh tontonan aplikasi Kemuhammad sedemikian di VOD rancangan semua dalam digital untuk mendari antara rancangan pilihan yang menaik. Kita bersiarannya rancangan tontonan di laman aplikasi Kemuhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Wavi Akademi. Silakan dalam mengibas QR code di sini di sebahagian dihujungkan jadi anda jika perlukan laman aplikasi Kemuhammad dalam Android TV. Baik, insyaAllah kita sama-sama untuk bersahadi kita kepada Allah SWT pada setiap berkhulahanian dari sini akan datang pada minggu hadapan. Baik, hashtag tazkirah kita Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah dan hashtag TV Muhammad. Baik, insyaAllah sekian, walillahi taufiq wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.